Pangdam hadir untuk menutup TMMB yang berada di Banten. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya punya penilaian tersendiri. Di sini saya lihat cukup bagus kekompakan antara aparat, kemudian Forkopimda saling mendukung sehingga TMMB yang dilaksanakan di Kabupaten Serang hasilnya bisa dibilang memuaskan. Kegiatan TMMB ini sebenarnya sebagai pemicu bagi kita semua untuk terus melakukan pembangunan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik tentunya akan sangat berdampak kepada kesejahteraan, tapi pembangunan fisik saja tidak cukup, karena pembangunan non-fisik itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Kita melandasi rakyat kita dengan rasa cinta tanah air, rasa bela negara, rasa ingin membangun, rasa untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti narkoba, korupsi dan seterusnya. Itu adalah prinsip-prinsip supaya kita bisa melakukan percepatan dengan